When people started lining up outside about 30 minutes before the store officially opened, you can see about 200 people in line, half of them saying they're here for toilet paper, water, some of the basic essentials, while other people, they're just shopping for food. The situation here yesterday, however, was so hectic, police were called after some customers started fighting over toilet paper and water. The chaos also happening at several stores yesterday. Pasca pemerintah mengumumkan Indonesia positif corona, peningkatan pembelian atau panik buying terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan di tanah air. Fenomena apakah yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan berbagai negara di dunia? Lalu, apa hubungannya dengan saksi-saksi Yehua? Sangat larat jika kita kaji dalam perspektif psikologi kultus. Video yang ke-35 berjudul "Mengapa Sia-sia Berdiskusi Alkitab dengan Saksi Hua Ciri Kultus Fobia Rasa Takut". Ya, fenomena apakah yang terjadi akhir-akhir ini? Mungkin Anda menjawab karena virus corona yang mendorong orang melakukan panic buying, karena virus itu membuat orang-orang melakukan hal-hal yang tidak rasional. Di luar daya nalar, contohnya orang berkelahi memperebutkan toilet tisu atau membeli masker seharga ratusan ribu sampai jutaan. Jika dalam kondisi normal, mustahil orang-orang itu melakukan hal-hal yang demikian, dan jika jawaban Anda adalah virus, maka itu kuranglah tepat. Sebenarnya, virus corona hanyalah fenomena luarnya saja. Inti yang paling mendasar adalah manusia memiliki rasa takut atau fobia. Entah takut kekurangan, bahkan takut mati sekalipun. Karena rasa takut yang berlebihan itu, maka mereka melakukan hal-hal di luar akal sehat. Ya, rasa takut yang berlebihan mampu membuat orang melakukan hal-hal yang tidak normal di luar daya nalar. Lalu, apakah hubungannya saksi-saksi Yehua dengan fobia? Nah, jika Anda memperhatikan channel rahasia ajaran saksi Hua ini, saya tidak banyak membahas masalah teologi. Misalnya memperdebatkan ajaran saksi Hua yang adalah anti-trinitas. Channel ini membahas dari sisi dan hal-hal yang berbeda dibandingkan channel lainnya yang ada di Youtube. Mengapa? Karena masalah saksi Yehua bukanlah teologi. Masalah saksi Yehua adalah masalah psikologi. Rahasia ini tidak banyak diketahui oleh para pendeta dan orang-orang Kristen secara umumnya. Bahkan para saksi Yehua pun tidak menyadarinya. Apakah buktinya yang saya katakan adalah sebuah kebenaran? Buku Releasing the Bonds karya pakar kultus Stephen Hassan menjelaskan empat teknik kontrol psikologi brainwashing yang digunakan suatu kelompok kultus terhadap para anggotanya. Empat teknik tersebut disingkat sebagai BITE, yaitu behavior, information, thought, dan emotion. Halaman 52 dan 53, Steven Hasan menjelaskan tentang teknik kontrol emosi. Hasan mengatakan bahwa kultus menanamkan rasa takut untuk mengikat para anggotanya kepada grupnya sampai pada taraf tertentu menjadi paranoid atau fobia, ketakutan, rasa takut yang luar biasa banyak. Meskipun pesan dari kultus dimulai dengan kasih dan idealisme, sekali seseorang diindoktrinisasi masuk ke dalam tingkat yang mendalam, dunianya menjadi sebuah rasa takut yang luar biasa. Di halaman 45 Hasan merinci fobia-fobia apa saja yang ada di dalam hati dan pikiran para anggota kultus. Fobia-fobia ini Mampu melumpuhkan daya nalar mereka, salah satu fobia yang sengaja ditanamkan pemimpin kultus kepada para anggotanya adalah takut dikucilkan. Jika ia keluar dari kelompoknya, yaitu ia takut ditolak atau dijauhi oleh teman kerabatnya, bahkan keluarganya sendiri, sistem pengucilan oleh sebuah kelompok kultus dipraktikkan juga oleh organisasi Yehua. Jika ada seorang saksi Yehua keluar dengan sukarela karena tidak lagi mau menjadi seorang saksi Yehuwa ataupun ia melakukan pelanggaran peraturan yang ditetapkan oleh organisasi lembaga menara pengawal orang itu akan dipecat dan di label sebagai murtad dan seluruh teman kerabat bahkan keluarga intinya sendiri seperti saudara kandung dan orang tua tidak akan berbicara kepadanya karena ia dianggap telah mati atau najis. Berikut penjelasan dari seorang saksi Yehua yang berkomentar di akun IG saya. Namanya mantan saksi, jelas sumber penyakit. Ibarat kusta bisa menyebar kepada yang lainnya. Kusta penyakit yang bisa menular kepada orang yang menyentuhnya. Maka, orang berpenyakit kusta harus dikarantina dan tak boleh berhubungan lagi dengan dia termasuk anak, ibu, ayah, saudara, atau siapapun agar tidak tertular kustanya. Sangat mengerikan bukan praktek yang dilakukan oleh organisasi Yehua. Agar kita bisa memahami lebih jelas lagi, saya bisa memberikan contoh di dalam agama Islam zaman dulu, bahkan sampai saat ini di negara-negara Islam masih mempraktekkan hukuman mati bagi orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Sekarang kita dengar kesaksian dari mantan saksi Hua yang menceritakan bagaimana rasa takut dikucilkan menghantui benak keluarganya, sehingga meskipun mereka tahu ada sesuatu yang salah dengan organisasi ini, mereka tidak mampu keluar, melainkan tetap setia menjadi anggotanya. With its members. A lot of people ask, have asked me, you know, how come uh, me sharing these articles with them or your videos with them or things in the news with them, why isn't it effective? Why aren't they leaving? You know, my mum or uncle or cousin has expressed doubt about the organization. They've even agreed that some things are really wrong, um, but they're not leaving. Um, there's one thing that we have to keep in mind, and that is the fear aspect of it, um, particularly if you've never been a Jehovah's Witness and you don't really know. sort of what's holding them back. And um, we know that with other religions people are more free just to leave, you know, they can chop and change, they can leave one church and join another. They can just leave and be atheist and it doesn't really have that much of an impact on their life. They can still see members who are, you know, still in the church or whatever. They can still see their own family, they can see their friends. It doesn't have that much of an impact. With Jehovah's Witnesses it has a huge impact. when they start to read things um, that say that the organization is a false religion or even a cult um, and then they don't want to leave um, so just a few methods um, that the organization uses to rule its people by fear now obviously let's, let's deal with the obvious one first um, disfellowshipping that's just another fancy inclusive term that means uh, excommunication that is when a Jehovah's Witness does something, even on a small scale, to offend the organization, or basically indicates that they're not really one of them, or disagrees or criticizes the organization in some way. And then they are taken um, in front of three elders uh, in something called a judicial committee. And those elders will decide to basically uh, disfellowship them, which means exactly what it says really you are no longer part of the fellowship. Now you're not a Jehovah's witness, we're going to remove that status from you, and you're not one of us anymore. Now with uh, being disfellowship comes um, like further proce uh, procedures and rules that people obey, whether you as the disfellowship person refuse to obey or not. Um, the members of the congregation, and of course, all Jehovah's witnesses worldwide, are instructed very, uh, very strictly not to talk or have anything to do with a disfellowship person. That means you're not allowed to email them, text them, talk to them about anything, especially not spiritual things. You're not supposed to hang out with them or encourage them to do or not do anything. In other words, to you now, they are basically dead, and that's a very strict and very severe. But that's just what they do. Um, so just fellowshipping is one thing, and of course, if you voluntarily leave, like you say, well, you know, shove it. I don't want to be a witness anymore. Take me off whatever register you have me on. I don't want to be be associated with you guys anymore in that way. Uh, the penalty is still the same. It's announced at the Kingdom Hall that you're no longer one of Jehovah's Witnesses. They won't even tell the members that you were disassociated, and the same procedure applies. No one's allowed to talk to you. Great. Now you have to suffer the isolation that that brings. Now you can't see your own parents again, or even you know family members. Maybe your children and your husband or wife, whoever is still in, now has like a problem with you. If you're separated, maybe your kids don't want to talk to you anymore, and so on and so forth. That is a pretty big factor when it comes to Jehovah's Witnesses uh, leaving. Uh, a lot of people don't want to face um, that penalty of being excommunicated, being disfellowshipped, or disassociated. Um, it's quite a heavy burden to bear. So please be patient with people and don't expect them to leave because for you personally, it may be easy. Maybe you don't have people that you know in the organization that you care that much about losing. Maybe you don't have anyone in your family or friendship group who's a Jehovah's Witness. Maybe you can stand to lose them. But for other people that may be their whole world, you know. So just be patient with people who start to have doubts or, you know, seemingly refuse to acknowledge the truth of things you have shown them. Sungguh mengerikan, bukan. Mengapa peraturan pemecatan menjadi momok yang menakutkan bagi para saksi Yehua yang ingin keluar? Pertama, meskipun para saksi Yehua hidup tidak secara fisik bersama-sama dengan sesama mereka, tetapi secara sosial, rohani, mental, dan ikatan keluarga, mereka hidup secara bersama. Agama ini pada mulanya menular dari orang terdekat sampai kemudian terjauh. Misalnya, a menjadi seorang saksi Hua, maka ia akan mencoba merekrut anggota keluarga terdekatnya lebih dahulu, baru kemudian ke anggota keluarga yang lebih jauh, dan pada akhirnya ke teman-temannya. Jadi, secara sosial, sebagian besar lingkungan pergaulan para saksi Hua adalah sesama mereka sendiri, sesama keluarga dan teman-teman mereka. Kedua, manusia adalah makhluk sosial karena itu mereka tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Menurut Abraham Maslow, hubungan sosial adalah salah satu kebutuhan fundamental manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, jika ada seorang saksi Yehua diekskomunikasikan dari lingkungan sosialnya, ia menjadi sendiri. Ia tidak memiliki dukungan sosial dari lingkungannya. Tentunya, hal ini menjadi momok yang paling menakutkan di dalam hidupnya. Sebelum saya membahas lebih lanjut, silakan Anda subscribe channel ini dan tekan tombol belnya untuk memperoleh video lainnya. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa share channel ini kepada orang Kristen lainnya agar mereka dapat terhindarkan dari penyesatan saksi Yehua. Nah, setelah Anda mendengar sebuah penjelasan tentang fobia yang ada di dalam hati dan pikiran seorang saksi Yehua, maka tidaklah aneh jika seorang saksi Yehua sulit keluar dari jeratan organisasi kultus berkedok agama Kristen ini. Rasa takut yang menghantui para saksi Yehua mampu menekan dan menghapus akal sehat bahkan daya nalar. Dalam kondisi demikian, sungguh sia-sia berbicara dengan menggunakan akal sehat, apalagi tentang Alkitab, bukan? Para saksi Yehua sungguh ada di sekeliling kita. Mereka berkeliling dari rumah ke rumah mencoba menyesatkan orang-orang Kristen pilihan. Salah satu cara untuk menghambat penyesatan yang dilakukan adalah dengan memberikan informasi yang akurat tentang ajaran saksi Yehua yang sebenarnya kepada orang Kristen lainnya. Jadi, tolong share apa yang telah Anda saksikan agar orang lain dapat terhindar dari kelompok kultus berkedok agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati.